Dulu ni masa muda-muda, bukanlah muda sangat pun, 40 tahun ke atas tu, kalau nak pergi mana-mana kan, Ari dengan Faizu nanti tahu dah cari aku kat mana dekat airport. Mesti aku dekat kedai buku, beli Vogue lah, Harper's Bazaar lah, Cosmopolitan lah, El Deco lah. Kan, pasal masa tu tak pencen lagi nak kena cari ilmu pasal benda-benda yang kita duk buat jadi profession. Tapi lah ni tu orang kata dah bertukar umur ni kan. Buku tu tak ke mana, buku ni pula sekarang ni ada dalam bag aku yang aku nak baca. Ni semua orang bagi. Aku tak beli satu pun. Semua orang bagi masa birthday lah, nak pergi berjalan wah hadiah. Ni yang kecil-kecil lah aku bawa, yang besar-besar macam kitab tebal-tebal tu tak bawa lah. Cik, oi tak larat nak usung. Ni macam, ni salah seorang bagi. Ni pun orang bagi. Ego. Eh, hang bagi kat aku ni sebab apa? Aku ada ego kah? Tak. Staff ni lah ramai orang. Saya meratok lah nak. Kacang. Jaket tadi ke? Tengok airport lah ni, lengang macam pekan. Kulim pun busy lagi. Kosong. Semua kedai tutup, apa pun tarak. Aku dah. Cari-cari tu. Okay. Solat. Dua sekali, dua-dua. Tu. Nasib baik lah, tak payah ingat lift. Lift aku betul-betul kat bawah ni. Thank you so much. Lovely. Ok.
Okay, yang lain masih lagi patok dekat immigration. Ni file ni ada ni, I think that's the master bedroom. We put it on the bed. Oh, besar. Terima kasih. Memanglah besar. Setengah juta. Bulan. No, I don't think this is the master bedroom. Huh? Oh, maybe lah. Sebab dia ada toilet sendiri. Okay, one room. The second room. Ada one. And then where else? This is the third room. Sihan anak aku. Dan jet lag dah. Yang penting. Aku tadi 4 jam lebih aku beratok. Hang 6 jam. Ha? Kan? Eh, sendirilah. 6 jam kan hang beratok? Ah, tu dah lain kali kalau hangpa nak main. Ingatlah, time pandemic ni susah kalau nak masuk mana-mana destinasi. Sebab apa? Staff korang macam-macam tanya. Itu gerbik, gerbuk-gerbak. Ya Allah. Ni hari baru sampai. Aku dah semayang apa, dah berlunjuk kaki semua. Ni sekejap lagi nanti pukul... Besok 8:30 pagi kita kena mangkit pergi swap pula tau. Kat Westfield. Ha. Apa semua tu lah. Nak cerita bagi kat hangpa. Bukan senang cik. Oi, kesian yang mana buat tolak-tolak baby tadi. Sakit lutut lah. Ya Allah, ya Tuhan. Aku nak tercabut rasanya. Bye-bye. Nasib baik duduk sebulan. Kalau tak aku rasa kalau takkan duduk seminggu memang tak berbaloi lah kita duduk kat situ tadi diri sampai 6 jam. Aku tengok muka masing-masing ketat saja. Kan? 6 jam diri. Kan? Mesti ada di antara hampa ni yang kentut belah pasal beratok tadi kan? Nasib baik orang pakai mask kat belakang. Kalau tak aku pun dah lompat dari depan hotel. Tahan punya tahan. Ada orang pingsan tadi. Mau tak pingsan? Duduk dalam kereta bang depan 14 jam, diri lagi 6 jam. Pingsan lah. Boleh sampai New York 6 jam tu. Apapun, alhamdulillah makanan kita semua lepas. Yang penting rendang aku. Ada phone kat aku. Okay. Semua in order. Exactly macam keramat. Walaupun keramat ada paneling ni, tak ada paneling tak apalah. Dah selesai bang. Selesai bang malam ni. Esok tak payah nak fikir lagi dah. Dia pun punya pakat tanya lah botol spray tu hari. Level berapa KLCC tu? Ni kan sekali yang pertekan tu dia keluar lama. Ni hak besar punya yang aku tunjuk tadi hak kecil. Nampak beg.